Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Aku udah lama banget gak ngupload video dan semoga kalian masih ngikutin video-video YouTube aku. Hari ini aku pengen makeupan, tapi makeupnya lebih ke glowing makeup. Seperti sekarang ini aku belum makeup loh by the way. Aku pakai skincare doang. Kalau misalnya kalian pengen tahu aku pakai skincare apa, kalian bisa langsung ke Instagram aku @astaririri. Kalian bisa lihat IGTV aku apa aja skincare aku pakai supaya wajahnya jadi super glowing kayak gini. Aku pengen mulai makeup pakai MAC Studio Perfect SPF 50 Hydrating Cushion. Jadi karena hari ini temanya glowing, aku harus cari makeup yang bikin glowing juga. Tapi sih aku jarang bikin video di YouTube lebih tepatnya. Karena aku itu kalau di Instagram bikin videonya setiap hari. Sebenarnya bisa juga sih dijadiin video YouTube. Tapi kan formatnya beda ya. Jadinya aku tuh lebih fokus di Instagram. Aku tuh tipe orang yang enggak terlalu seneng nonton video lama-lama, kayak udah di atas 1 menit tuh ngelihat dari luar udah aduh lama banget videonya. Kecuali aku bener-bener tertarik ya sama videonya. Cuman aku pengen tahu deh pendapat kalian. Kalian tuh lebih seneng nonton video di YouTube apa di Instagram? Kadang nih ya, walaupun aku udah pakai cushion dari wajah sampai leher, tapi masih tetap sering banget kelihatan dari faktor bayangan lehernya tuh masih kelihatan belang. Jadi lebih beda warna sama wajah, jadi lebih gelap gitu. Biasa aku pakai si RNK White Body Lotion ini. Tapi aku taruhnya itu di leher aku. Si RNK ini teksturnya creamy dan dia mudah banget di blend ke kulit. Kalau misalnya nih kalian juga dari pantai atau dari tempat-tempat yang terekspos banyak matahari, terus tiba-tiba kulitnya belang, ini juga membantu banget. Jadi kalian juga bisa pakai misalnya di tangan gitu ya. Nih. Kayak gini. Sebelumnya kalau misalnya dioles, dia tuh bukan yang bikin putih banget, tapi dia naikin satu tone aja dari warna kulit asli kita. Ini aku olesin di dua-duanya supaya nggak belang sebelah. Biasanya abis bikin base makeup, aku langsung bikin alis. Obsesi banget sama alis-alis rambut gitu. Udah selesai bikin bushy eyebrow, pakai pensil alisnya Guel yang warnanya itu opposite gray. Aku lanjut bikin bushy eyebrow pakai maskara alisnya NYX. Jadi kayak the bushier the better. Jadi aku tarik ke atas gitu alisnya. Bulu-bulunya, bukan alisnya. Karena aku pengen fokus ke makeup glowingnya, jadi eyeshadow-nya aku nggak pakai warna yang terlalu aneh-aneh. Ini dari Iomi, aku pakai yang warna ini nih. Habis udah eyeshadowan, aku lanjut pakai eyeliner. Ini makeover yang Hyper Black Super Stay Liner. Udah selesai eyelineran, sekarang aku mau lanjut pakai maskara karena hari ini aku lagi males banget pakai bulu mata palsu. Jadi aku jepit dulu bulu matanya. Udah selesai maskaraan, aku mau pakai blush ini dari BLP Beauty. Udah kotor, mohon maaf. Ini Cheek Stain by BLP yang warnanya itu pink guava. Aku seneng banget sama liquid blush, soalnya aku tuh cenderung lebih seneng hasil makeup yang dewy. Kalau misalnya pakai yang powder bisa juga, tapi aku lebih seneng pakai yang liquid kayak gini, kayak blush on demam sedikit. Terus gimana sih kalau misalnya kalian kurang suka sama bagian T-zone yang kelihatannya glowing juga, alias kelihatan kayak oily? Kalian bisa pakai bedak. Kalau di sini aku mau pakai Bare With Me-nya Emina. Aku mau lanjut pakai lip cream dari RNK. Shade-nya itu yang merah nomor 1, yang peach nomor 2.
glowing makeup untuk hari ini udah selesai. Semoga kalian suka sama makeup hari ini. Aku sih suka banget ya, dan personally aku seneng setiap hari makeupnya seperti ini. Aku usahakan banget, aku akan lebih rajin bikin YouTube video, tapi nggak janji. Tapi aku usahakan, and I'll see you guys in the next video. Dadah!